Wih, strike lagi, strike lagi. Lala, aku Lihat, muter-muter. Lala, aku muter. wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang memancing di bawah ataupun di dekat dengan rumah, dan para pesertanya sudah ada di sini sekitar 2 orang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang pesertanya. Jadi kita akan menyaksikan bagaimana cara memancing yang baik dan benar. Dan kita nanti akan melihat ikan apa saja yang akan didapatkan oleh para peserta yang memancing. Nah, kita saksikan bagaimanakah cara memancing yang baik dan benar. Dia tak ke? Bicara kau nak umpan nanya? Sos kau yang saya beri jenis? Empat. Lauk nak? Nila. Empat. Nila. Empat. Empat. Oh ya ucing, ucing kau nak jual yang lain? Yang limanya? Tidak, pertama kepala benjol. Ini namanya Dikri yang sedang memegang lamit dan belum dapat ikan, dan ada juga Yasin sudah dapat ikan, dan Alfat juga sudah dapat, dan Neng Najma ini apa, Neng Asira ini, Neng Zakira sedang menonton. Jadi di tengah kolamnya itu ada kebun nanas ya, dan nanasnya asli Subang, dan kemarin sempat kekeringan, jadi sekarang ada di tengah-tengah kolam. Jadi kolamnya unik, di tengahnya ada tanah ya, dan tanahnya adalah kuburan. Ada sumur juga di tengah. Wah, strike. Wow, ini ikan nila ya. Ikan nila. Ayo, lana bilhurkan sin. Ningali sin lah ngalahan laukna. Ikannya besar. Wow, ngegecret. Celik dek. Celik dek. Becret dek. Pasang punya. Wow, barusan ikannya besar. Kayaknya nak lap duki di dealer ki. Tuh, sekarang ada juga strike yang dikri. Wow. Kayaknya nak lap ki bakal ki. Kayaknya nak lap juga. Ya dia tuh. Buka mineral data itu. Tuh lap itu. Oh, berarti ngap ngepear itu mah cenah kalah. Penglibasahan. Alhamdulillah, Ayasin dapat ikan besar strike. Dan ini ucing penunggunya juga pengen ke bagian isi perut. Jadi ikannya besar-besar juga ya. Dan kemarin ada gurame di sini. Ada ya, guramenya tiganya. Bawal. Wah, ini ikannya, lihat ikannya. Ikannya warna pink, warna merah. Wow, strike lagi ikan warna merah besar. Ukuran segini besar ya. Wah, Yasin dapat lagi yang warna merah. Warna pink ya tanya. Nyekin ini apa video lah sekedar. Dikitnya can kengeng jadi apa berengut wae. Ini yang kecil.
Jadi ini lomba teman-teman ya. Lomba. Lomba paseur-seur banyak-banyak dapat ikan. Skornya Yasin sudah 3 5 ya, dikri hiji 1. Ya. Kan strike lagi. Kamu nanti bawa aja nanti sana es. Bawa. Es kurame. Bawa nanti terus agung. Jadi ki. Si gagurame. Bawa nanti agung. Gagurame. Bawa nanti agung. Jemplingnya ya tas warga namanya tata sih ayah di sini tuh eish strike lagi lala muter-muter wow. Jadi ini mah masuk kategori ikan nila tapi harurasnya jadi mirip ikan teh akuarium ikan hias. Jadi kurang enak kalau digoreng ya. Digoreng. Ini mana? Pais. Karena kulkas kan? Di karena kulkas kan? Di karena kolam Yasin. Oh. Dan ini satu lagi pemancing itu belum dapat ikan, baru satu. Dan yang bangenan itu yang sering dapat ikan yang itu Yasin yang warna biru. Udah dapat banyak. Lihat sekeliling kolam. Alhamdulillah sudah banyak terdapat ikannya ataupun tuh wah strike day wow strike lagi tahu cengeng mam burih itu burih tapi umpan Yasin di mama. Nu Yasin mah bangenan sih ya. Padahal mah ageng usepnya ya. Ningali usepnya ageng tuh. Jadi umpan teh pakai tahu. Tapi bangenan. Ya teman-teman, segitu dulu mancing kali ini. Itu di halaman ataupun di bawah rumah saya. Nah ini anak-anak masih mancing dan kita besok lanjut lagi video selanjutnya. Sekian teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.